Hello guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini gue coba ingin kembali menjelaskan tentang pengaturan Twitter, dimana ketika teman-teman melihat konten yang mungkin menurut Twitter sensitif tidak terlihat ya, dan teman-teman bisa langsung melihatnya. Baik, teman-teman bisa ikuti step-stepnya ya. Pastikan teman-teman masuk terlebih dahulu ya, ingat di pengaturan Twitter ya, otomatis pada pengaturan dan dukungan, karena di updatean terbaru untuk tampilannya seperti ini ya, tidak yang sebelumnya. Jadi cara pertama, teman-teman menggunakan aplikasi Twitter yang biasa. Jadi teman-teman masuk di pengaturan privasi, dan ingat pada bagian privasi dan keamanan, ingat konten yang Anda lihat harus di enable kan atau diaktifkan ya. Dan jika cara ini belum work atau masih sama hasilnya, teman-teman bisa menggunakan dengan Twitter Lite ya. Jadi di saran yang kedua, teman-teman bisa gunakan aplikasi yang Twitter Lite, dan kemudian teman-teman setting juga untuk konten yang Anda lihat seperti ini ya. Ingat tampilan media yang mungkin mengandung konten sensitif di enable kan seperti itu teman-teman. Dan untuk ketika dari dua cara tadi, metode tadi di style pengaturan belum worth it, teman-teman bisa gunakan dengan menggunakan website Twitter langsung ya. Jadi nantinya teman-teman login di browser twitter.com dan login, kemudian teman-teman untuk menyetting privasi dan keamanannya kembali ya, supaya bisa terlihat seperti itu. Pastinya 80% yang sebelumnya tidak worth it, belum tembus, bisa langsung work seperti itu ya teman-teman ya. Jadi gua saranin 3 cara tadi ya teman-teman ya, Twitter biasa, Twitter Lite, dan web browser Twitter atau website langsung ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, mengenai video kali ini seperti itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Gue dan tambahan kembali, jika teman-teman sudah melakukan penyetelan itu, teman-teman langsung kunjungi yang akun ataupun konten yang teman-teman cari ya, yang sekiranya tidak bisa terlihat seperti itu. Oke, sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.